أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد الحمد لله pertamanya seperti biasa marilah sama-sama kita mengambil kesempatan di pagi yang penuh keberkatan ini untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keizinan yang Allah Taala kurniakan kepada kita semua, alhamdulillah. Pada pagi ini Allah Taala masih lagi mengizinkan kita semua meneruskan kehidupan kita yang masih berbaki di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sekalian sakibaki kehidupan yang masih ada kepada kita ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, supaya kita tergolong daripada golongan hamba-hamba Allah yang tidak akan menyesal, yang tidak akan rugi di saat kita semua kembali bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti. Kerana hari akhirat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari penentuan kepada kita semua hadirin sekalian, sama ada kita selamat ataupun tidak selamat. Dan mudah-mudahan Allah Taala tempatkan kita bersama-sama dengan golongan-golongan yang selamat di hari akhirat, dan Allah Taala tempatkan kita di hari akhirat nanti bersama-sama dengan golongan-golongan yang tidak akan menyesal dan tidak akan rugi insya-Allah di hari akhirat. Apapun hadirin sekalian, penentuan diri kita selamat ataupun tidak selamat di hari akhirat Allah Ta'ala itu bergantung kepada apa yang kita lalui, apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, apa yang kita buat sewaktu kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan kita beringat dan kita bersungguh-sungguh memanfaatkan kehidupan dunia kita ini supaya kita menjadi golongan yang berjaya di hari akhirat Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Yang seterusnya hadirin sekalian, saya minta maaf banyak-banyak kerana pada hari ini berasa sangat tidak sihat. Mudah-mudahan kuliah ni sebagai penawar yang akan menyembuhkan ketidaksihatan saya ni. Sakit kepala, sesema, batuk serba lengkap hadirin sekalian. Baik hadirin sekalian, kita menyambung pengajian kitab kita ini, yakni kitab yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullahi taala alaih, yang bertajuk Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat. Dan kitab ini seperti yang kita sudah sedia maklum, ianya syarat dengan nasihat-nasihat akhirat, syarat dengan nasihat-nasihat berkaitan dengan persiapan dan persediaan berhadapan dengan kematian. Bahkan ia juga syarat dengan peringatan-peringatan Allah dan peringatan-peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang lalu kita telah membahaskan hadis kalian pada tajuk kesempatan bertaubat untuk memohon keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berhenti pada buku surat yang ke-17 hadis kalian. Maka kita menyambung sedikit pada perenggan yang buku surat 17 itu, di perenggan yang kedua. Diriwayatkan bahawa malaikat maut datang menemui Khalilullah. Khalilullah ni siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam.
Disebut sebagai Khalilullah, maksud dia kekasihnya Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim, dia ni salah satu daripada gelarannya adalah Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, Nabi Ibrahim juga gelarannya ataupun sebutan kita kepadanya ialah Abul Anbiya. Dia adalah bapa kepada seluruh para Nabi, bahkan dia adalah bapa kepada agama. Yang kita duk baca Millati Abida, Millati Abida Ibrahim Hanifah. Millah ni agama lah. Millah Abida, agama bapa kita, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab tu Nabi Ibrahim ni bapa agama hadis kalian. Baik. Dalam riwayat ini menceritakan, diriwayatkan bahawa malaikat maut datang menemui Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihi salam, untuk mencabut nyawanya. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, "Wahai malaikat maut, pernahkah kamu melihat seorang sahabat yang mahu mencabut nyawa sahabatnya sendiri?" Ini orang panggil apa? Ini hellah. Dalam bahasa Arab sebut hellah. Dalam bahasa Melayu ni apa? Muslihat. Muslihat Nabi Ibrahim AS. Bila dia tahu malaikat maut datang tu untuk cabut nyawa dia, maka hellah Nabi Ibrahim AS kepada malaikat maut ni. Maka dia bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, sebelum nak cabut nyawa aku ni, aku nak tanya dulu. Pernahkah kamu melihat seorang sahabat yang mahu mencabut nyawa sahabatnya sendiri?" Maksud dia apa? Dia suruh malaikat maut tu fikir dulu. Kalau betul kita ni bersahabat, takkan sahabat nak cabut nyawa sahabat dia. Makna tu helah terakhir dia, hadirin sekalian. Mendengar kata-kata itu, malaikat maut kembali menemui Allah Subhanahu wa Taala. Makna helah dia ni berjaya lah. Helah Nabi Ibrahim ni berjaya. Helah waktu malaikat maut nak cabut nyawa dia. Dan malaikat maut nak cabut nyawa ni bukan kehendak malaikat maut dah. Para malaikat ni mereka tidak akan melakukan sesuatu tanpa adanya arahan dan suruhan Allah Ta'ala. Bila sampai waktu dia, Allah Ta'ala perintahkan malaikat maut ni pergi cabut nyawa Nabi Ibrahim AS. Bila malaikat maut datang bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, nak cabut nyawa dia, dan dia guna hellah yang terakhir ni, muslihat terakhir dia, dia tanya dulu, "Hei malaikat maut, pernah tak kamu tengok dalam hidup ni, pernah tak kamu tengok seorang sahabat berusaha untuk cabut nyawa sahabat dia sendiri?" Jadi mau tak mau malaikat maut ni pun tersipu-sipulah juga, serba salah. Nabi Ibrahim ni sampai Allah Ta'ala pilih dia menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Dan Nabi-Nabi ni memang Allah Ta'ala hantar para malaikat menjadi sahabat mereka dan pembantu-pembantu mereka. Jadi kalau Allah Ta'ala memilih dari kalangan para malaikat menjadi sahabat-sahabat para Nabi, menjadi pembantu-pembantu para Nabi yang Allah utuskan, bila Jibril, bila Nabi Ibrahim bertanya begitu, maka serba salah lah Nabi, apa ni, malaikat maut waktu nak cabut nyawa dia. Jadi apa dia buat? Dengan soalan tersebut, dengan hellah tersebut, maka menyebabkan malaikat maut itu kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata kepada malaikat maut. Kembali menemui Allah. Dan Allah Ta'ala lalu berkata kepada malaikat maut, "Adakah kamu, wahai malaikat maut, pernah melihat seseorang yang tidak gembira bertemu dengan sahabat dia?" Kalau kita ada hellah, Allah Ta'ala lebih hebat hellahnya. Mula-mula Nabi Ibrahim AS dia berhellah dulu. Sebab dia tahu malaikat maut ni nak cabut nyawa dia, dia pakai hellah. Bila pakai hellah, malaikat maut ni mengadap Allah lah, mengadu. "Wahai Allah, macam mana aku nak cabut nyawa Nabi Ibrahim AS? Sebab sebelum aku cabut nyawa dia, dia tanya aku dulu, pernah tak kamu tengok seorang sahabat ni nak cabut nyawa sahabat dia sendiri?" Dah kata sahabat, takkan nak cabut nyawa kan. Jadi bila kata begitu kepada Allah, Allah Ta'ala pun lalu kata pula kepada malaikat maut ni, "Eh malaikat maut, adakah kamu pernah melihat seorang yang tidak bergembira di saat nak bertemu dengan sahabatnya?" Itu.
Jadinya setelah itu malaikat maut kembali menemui Nabi Ibrahim alaihi salam dan menyampaikan kata-kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ha. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam lalu berkata, "Jika demikian maka cabutlah nyawaku saat ini juga." Ha, itu. Makna sifat mati pertama sekali, apa yang perlu kita faham hadis sekalian, sifat mati ni. Walau macam mana pun kita, tetapi bila nak berhadapan dengan kematian ni, kalau boleh kita nak minta peluang untuk hidup atas muka bumi lagi. Ha. Tapi bila kita faham, orang yang sebetul-betul baik adalah orang yang dinanti-nantikan oleh Allah Ta'ala saat pertemuan ni, maka kita hadis sekalian, kita akan rasa dunia ni tak ada nilai apa dah. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam ni, bila dia tahu malaikat maut tu datang bertemu dengan dia untuk cabut nyawa dia, maka dia cuba dulu berhelah supaya ada sikit lagi peluang dia untuk terus hidup atas muka bumi. Tapi helah dia ni, dia gunakan perkataan malaikat maut, pernah dah tengok seorang sahabat ni cabut nyawa sahabat dia sendiri. Malaikat maut naik jumpa Allah Ta'ala, kemudian kembali bertemu dengan Allah Ta'ala, maka Allah pula tanya, "Eh malaikat maut, pernah tak kamu tengok seorang sahabat ni tidak gembira di saat dia nak bertemu dengan sahabatnya?" Maka malaikat maut patah balik jumpa Nabi Ibrahim AS. Dia kata, "Wahai Nabi Ibrahim," Allah Ta'ala pula berkata, "Pernah tak seseorang sahabat ni dia tidak gembira untuk bertemu dengan sahabatnya?" Ha. Tersedak Nabi Ibrahim AS ni, maka dia kata, "Kalau begitu cepatlah cabut nyawa aku pada saat ni juga." Ha, ini Nabi-Nabi. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun hadis kalian begitulah. Kisah di saat nak wafatnya Nabi kita Muhammad SAW ni lebih menyayatkan hati. Ya? Sebab tu kita selalu hadis kalian tiap-tiap tahun sambut maulid Nabi kan. Kelahiran Nabi SAW. Maka kita kena ingat tuan-tuan, maulid Nabi SAW itu, kelahiran Nabi, tarikh kelahiran Nabi itu sebenarnya mengingatkan kita juga tarikh wafatnya Nabi SAW. Pada hari Isnin Nabi dilahirkan, pada hari Isninlah Allah Ta'ala mewafatkan Nabi SAW. Hadis sekalian, pada saat Nabi SAW dikunjungi oleh Jibril AS, hadis ini diriwayat oleh daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan, di saat Nabi SAW berada di pembaringan Nabi SAW, Nabi berada di atas pembaringan Nabi SAW, pada waktu tu di sebelah kanannya Nabi SAW, Fatimah, anak perempuan kesayangan Nabi SAW. Dan di sebelah kirinya Nabi SAW ialah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW. Dan Anas menceritakan terlebih dahulu, di saat Nabi berhadapan dengan keperitan sakaratul maut ni, maka pada waktu tu Aisyah dan juga Fatimah memegang satu kain berwarna putih, kain kecil berwarna putih, kemudian didatangkan kepada Nabi SAW ni satu bekas, satu qadah. Qadah ni satu balang yang diisi dengan air yang penuh. Kemudian kain putih tadi ni yang pendek ni perca, orang Kedah panggil perca kain, tahu? Orang sini tahu perca kain, kain yang dikoyokkan menjadi kecil kan. Orang Kedah panggil perca, perca kain. Jadi kain yang kecil tu digunakan oleh Fatimah dan Aisyah ni untuk celup dalam balang air tersebut, basahi kain tersebut, perah dia, kemudian lap daripada atas kepala Nabi sampai ke hujung kaki Nabi SAW. Kemudian bila dibasahkan batang tubuh Nabi ni, kemudian batang tubuh Nabi kembali kering. Bila kering, berpeluh balik Nabi SAW, maka dicelup lagi kain tu dalam air tersebut, diperah, kemudian dibasuh lagi kepala Nabi sampai ke kaki Nabi SAW. Sehinggalah air tu habis berkali-kali ditambah, hadis sekalian. Maka kata para alim ulama, sifat sakarat itu panas. Sifat sakarat itu sebenarnya panas. Dan kita pernah mendengar satu riwayat yang Nabi SAW meminta supaya Allah Ta'ala menambahkan kesakitan yang akan dirasai oleh Nabi SAW di saat dia nak wafat. Kenapa? Kerana bila Nabi SAW
minta tak minta kepada Allah Taala untuk dia tahu bagaimana keperitan dan kesakitan sebenarnya mati. Dan bila Allah Taala bagi Nabi SAW rasa, maka Nabi SAW bukan minta Allah Taala untuk mengurangkan kesakitan dia, tetapi Nabi SAW meminta supaya Allah Taala menambahkan lagi kesakitan pada diri dia supaya dikurangkan kesakitan bagi umat-umat Nabi di saat kita nak mati. Mana nak cari manusia sebegini hadis sekalian apabila dia membuktikan ingatan kasih cinta dia pada orang lain. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dia bukti kecintaan dia sampai ke tahap tu kepada kita. Bila Nabi SAW tahu betapa sakit itu sifat dia, mati itu sifat dia sakit, maka Nabi sendiri minta supaya Allah meningkatkan kesakitan untuk Nabi rasa, supaya diringankan kesakitan bagi kita umat-umat Nabi ini pada waktu di saat kita nak mati. Maknanya kesakitan mati ini kita akan rasa juga, tetapi tidaklah sebenar-benar sakit yang sebenar-benarnya, kerana Nabi dah minta kepada Allah ditingkatkan kepada Nabi dan dikurangkan kepada kita. Paling kurang hamba Allah ni, kita semua yang mengingati, mencintai Nabi, bila kita berhadapan dengan kematian, tengok orang yang berhadapan dengan nazak dia nak mati, ataupun kita tengok jenazah-jenazah yang baru meninggal dunia, maka antara benda yang mesti kita ingat, mengingati pengorbanan dan pembuktian cinta Nabi kita kepada kita semua hadir sekalian. Ha. Dan mati ni sifat dia memang sakit. Sebab tu dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, kullu nafsin zaiqah, kullu nafsin zaiqah al-maut. Zaiqah dia apa? Rasa. Lepas tu ulama sebut, kenapa Allah Ta'ala menyebut perkataan zaiqah? Tiap-tiap diri manusia itu akan merasai mati. Kan mudah ayat Allah, Allah sebut, tiap-tiap manusia ni yang hidup mesti mati. Kita faham kan? Tapi ada perkataan zaiqah. Zaiqah dia maksud merasai. Rasa ni, kerana mati tu memang ada rasa dia, kata ulama. Ha? Kerana sifat mati tu memang Allah Ta'ala jadikan ada rasa dia. Ada orang yang Allah Ta'ala akan dengan ada orang yang akan Allah Ta'ala bagi dia rasa di saat mati dia perit tu perit sungguh. Ada orang yang akan Allah Ta'ala bagi dia rasa waktu mati tu sakit-sakit tu weh. Sakit sungguh. Dan ada juga orang yang kalau Allah Ta'ala perkenankan, Allah nak bagi dia rasa waktu mati tu manis-manis sungguh. Ha. Kalau nak rasa mudah tu mudah sungguh. Memang mati ni ada sifat dia, ada rasa dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut perkataan zaiqah. Kullu nafsin zaiqatul maut. Tiap-tiap diri manusia ni akan merasai kematian. Ha. Makna boleh Allah sebut tiap-tiap manusia semua akan mati. Tapi ada perkataan zaiqah, kata ulama, mengingatkan pada kita mati itu ada rasa dia. Sebab tu dan mati ni pula kata Nabi SAW ada dua wajah dia. Mati ni ada dua wajah dia. Wajah yang pertama mati, yakni wajah husnul khatimah. Wajah yang kedua mati itu ialah su'ul khatimah. Husnul khatimah, sebaik-baik, secantik-cantik, semulia-mulia, seindah-indah kematian. Khatimah ni penutup lah. Kalau orang mengaji Quran, ada majlis khatam Quran. Orang buat majlis khatam ni kenapa? Sebab dia dah habis dah Quran, maka ada majlis khatam Al-Quran tu. Ha. Khatam, bukan khatan. Khatan lain pula. Ha, khatan ni sunat tu. Ha, lagi kata majlis apa? Ni nak pergi bawa anak pergi mana? Nak pergi khatam. Khatam ni Tok Budin habis yang terus lagi. Khatam. Khatam ni penutup lah. Makna bila husnul khatimah, maksudnya sebaik-baik penutup kehidupan kita. Kita ni hidup, semua hidup kan? Saya hidup, tuan-tuan hidup, perempuan hidup. Dan tiap-tiap hidup kita ni ada penutup dia. Apa penutup kehidupan kita ni? Penutup kehidupan di dunia kita ini, penutup kehidupan di dunia lah. Penutup kehidupan di dunia kita ini namanya ialah mati.
Sebab itu setiap penutup-penutup tirai kehidupan kita di dunia ni, semua ada wajah dia. Ada manusia yang Allah Ta'ala akan pilih dia, sama ada dia mati dengan dihiasi wajah mati dia itu dinamakan sebagai husnul khatimah. Mati berwajahkan dengan wajah semulia-mulia, secantik-cantik. Orang kata apa lagi? Sebaik-baik kematian. Ada orang yang kita pernah dengarkan mati dalam keadaan sujud tengah sembahyang. Ada orang yang tengah baca Al-Quran, mati. Ada orang yang tengah berjuang pada jalan Allah, mati dia. Ada orang yang berapa Ramadan dulu, hadis sekalian, satu surau di Bandar Baru Bangi, desa Surada, tak salah saya. Surau nama dia, kalau tidak salah, Surau Mujahidin. Di desa Surada, Bandar Baru Bangi. Seksyen berapa? Seksyen 7, kalau tak salah saya. Ramadan tahun bila? Kita pernah dihebohkan dengan seorang siak yang mati ketika mana sujud pada waktu asar. Mati dalam waktu dia tengah sujud pada Allah. Kita nak kata apa lagi? Orang yang Allah Ta'ala pilih, mati waktu dia sedang sujud pada Allah dalam solat. Bukankah Nabi SAW pernah sebut nilai waktu yang berjalan di dalam kita solat dengan nilai waktu yang berjalan di luar kita solat, nilai dia tidak akan sama. Contohnya, nilai waktu ni semua ada nilai dia. Katakanlah kuliah duha kita ni, kita ambil masa 40 minit contoh, 45 minit. Ni Ustaz tak sihat ni. Rasa macam nak 15 minit saja. Tapi dapat penawar mikrofon ni rasa macam nak sejam lebih rasanya. Katakanlah 1 jam masa kita habiskan untuk kuliah duha ni. Dalam masa yang sama kita habiskan masa 1 jam di hadapan TV. Setiap masa yang berjalan ni semua ada nilai dia. Sama dak nilai yang kita akan dapat 1 jam dalam majlis ilmu dengan 1 jam kita habiskan di hadapan TV? Sama dak? Jawapan dia mesti tidak sama. Begitulah apa yang Nabi SAW ajak. Sebab tu dalam Islam, bila kita solat, contoh jemaah kan, solat jemaah, seorang ni dia muafiq, dia lambat mari. Dia lambat datang, dan waktu dia datang ni, imam waktu tu dah sujud dah. Maka kita digalakkan untuk apa? Untuk berdiri, tunggu imam ni naik pada rakaat kedua, baru Allahu Akbar masuk dalam jemaah, ataupun kita digalakkan Allahu Akbar, terus sujud bersama dengan jemaah. Mana dia yang betul? Terus sujud kan? Semua buat itu kan? Kada yang buat lain? Tak ada kan? Baik. Kenapa? Adakah kita dapat rakaat tu? Rakaat pertama je tak dapat. Dia apa Allahu Akbar sujud? Alang-alang kan lebih baik tunggu. Tunggu je lah. Sekejap lagi nak naik pula sujud tu. Kita tak apalah. Yang 80 tahun tu, Allahu Akbar, dia nak sujud tu sejam tu. Nak bangkit pula, Allah menyengih-nyengih orang Kedah bangkit. Kesian, bangkit sampai boleh berdiri. Tapi kita digalakkan untuk bila sampai dalam keadaan macam tu, imam dah sujud, imam duduk pada, orang kata apa? Duduk antara dua sujud, kita baru sampai. Kita dituntut untuk Allahu Akbar, terus duduk bersama dengan imam. Kenapa kita tak digalakkan untuk tunggu? Kenapa? Takut mati. Jumpa haji kata takut mati. Kerana apa? Kerana kalau kita tunggu, katakanlah 5 minit. Tak agak lama kot. Katakanlah 50 saat lah. 50 saat kita menanti sehingga imam tu naik balik rakaat yang kedua, baru kita masuk. Islam mengajak kita, Nabi ajak kita, syariat ajak kita, supaya kita menghargai waktu yang sangat bernilai. Kenapa? Kerana kalau kita tak masuk lagi, maka kita tak masuk dalam waktu yang sangat bernilai, yakni waktu dikira di dalam solat. Ada? Kerana Allahu Akbar, terus kita masuk dalam solat, maka kita ni berada di dalam waktu yang sangat bernilai dalam solat. Boleh faham tak? Kalau tuan-tuan tengok bagaimana pensyariatan sembahyang yang lambat ni. Sebenarnya di zaman mula-mula dulu, di zaman Nabi SAW, kaedah orang yang lambat ni macam mana?
Dan tengok dalam kitab hadis, kaedah orang yang lambat, bila datang lambat, maka Nabi dan para sahabat ni, para sahabat duk buat macam mana? Bila dia mari lambat, Allahu Akbar bersama dengan bila mari lambat, maka jemaah ni dia masuk lambat. Kemudian jemaah yang lambat ni dia ligat. Ni mula-mula. Tuan tengok dalam hadis, ada dibahaskan tentang benda ni. Asalnya sebelum yang kita sebut tadi, bila seorang tu dia mari lambat sebagai makmum, maka dia ni Allahu Akbar, katakanlah satu rakaat dia tertinggal, maka yang makmum lambat ni dia akan ligat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia akan rokok, dia akan sujud, sampailah dia sama dengan imam dan jemaah yang lain. Itu asalnya. Kemudian datang seorang sahabat Nabi, yang saya tak ingat nama dia pagi ni, untuk boleh rujuk lah. Ya? Datang seorang sahabat Nabi ni, dia yang memulakan kaedah. Dia Allahu Akbar, dia lambat, Allahu Akbar, masuk dalam jemaah, tapi dia tak ligat. Dia tidak ligan imam tu. Dia hanya ikut imam tu. Rakaat kedua, rakaat kedua. Rakaat ketiga, rakaat ketiga. Imam habis pada rakaat keempat, baru dia naik. Macam kita buat sekarang ni kan. Baru dia naik. Baru sahabat Nabi ni dia naik. Tambah satu lagi rakaat yang dia tertinggal. Ha. Jadinya, bila seorang sahabat ni dia memulakan benda yang baru, maka sahabat yang lain bila tengok dia buat benda baru ni, sahabat yang lain mengadu pada Nabi SAW. Maka bila Nabi tengok dia buat, maka Nabi kata, bermula selepas daripada ni, kita akan buat dengan cara ni. Ha, tak? Ha, mula-mula kaedah dia ni, yang lambat tu dia akan masuk, kemudian dia akan ligan tengah solat tu. Bayangkan, kalau seorang lambat tak apalah, 10 orang lambat, takkan nampak cacah marbah jemaah. Kawan ni duduk ligan, duduk ligan. Yang tertinggal 3 rakaat, ha, lagi naik dia. Memang mula-mula dulu, inilah kaedah dia. Tapi bila seorang sahabat Nabi, dia yang memulakan, bukan Nabi, dia yang memulakan, maka Nabi mengiyakan dan ia menjadi sunnah ikutan kita sampai hari ini. Ha, Nabi tak sebutlah, ha, ni bid'ah ni aku tak ajak pandai-pandai sendiri. Dah. Kan Nabi kata, mula sekarang ni, kita akan mula dengan cara ni. Di hadis sekalian, saya ingat nama sahabat tu, dia saya sebut, saya tak ingat. Masyhur nama dia hadis sekalian. Baik. Di saat wafat Nabi SAW pun, memang Allah Ta'ala bagi Nabi rasa. Kerana mati tu memang ada rasa. Sebab Allah Ta'ala sebut perkataan zaiqah. Kullu nafsin zaiqatul maut. Mati ni memang ada rasa. Tiap-tiap manusia yang hidup atas muka bumi, semua akan merasai mati. Bila Allah kata semua kita yang hidup ni akan merasai mati, kita mesti beriman sungguh bahawa mati tu ada rasanya. Rasa ni sama ada Allah nak bagi kita rasa waktu mati ni, Allah pilih kita merasai semanih-manih, selazat-lazat kematian, dan Allah nak bagi kita rasa seperit-perit, sesakit-sakit kematian. Yang tu dia. Sebab tu mati ni ada dua wajah. Yang pertama husnul khatimah, yang kedua su'ul khatimah. Semulia-mulia penutup kehidupan, yakni mati, ataupun sehina-hina, seburuk-buruk, seaib-aib kematian. Ha, dua benda ni sahaja. Kalau Allah Ta'ala tak pilih kita mati sebaik-baik, maka takut kita dipilih oleh Allah mati dalam keadaan sehina-hina, seaib-aib, seburuk-buruk kematian. Ha, sebab sifat mati memang ada rasa dia. Memang ada wajah dia. Kita pernah dengar orang yang mati waktu berlumba kan? Ha, hampir hancur tubuh badan dia. Orang viral pula video, tengok batang tubuh dia, jasad dia berterabuk atas jalan. Kan? Kat mana highway, mana lekas sekarang itu. Dia memang tengah berlumba, tengah laju, bertembung sama sendiri, naik atas divider, hancur habis. Lepas tu yang kawan dia tu pula, yang duduk tengok dia pun race tu, akhirnya accident sampai hancur itu, tukar rakam pula, tengok kaki dia kat sini, perut dia terabuk kat sini, kepala kat sini, rakam pula. Ha. Ingat kata mati apa ni? Siapa yang takdirkan mati dia begitu? Allah. Ha, mati ni macam mana keadaan mati tu? Allah yang tetapkan, Allah yang pilih. Cumanya apa yang kita pilih waktu hidup di dunia akan menjadi penentuan kepada pilihan Allah sama ada mati kita elok ataupun mati tak elok. Ha, sebab tu kita nak ambil iktibar balik kata-kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih, kita yang hidup atas muka bumi ni memang kena sedap. Apa yang mesti kita sedap? Kita mesti sedar bahawa sesungguhnya ada satu nikmat yang sangat besar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita waktu hidup atas muka bumi ini.
Dan nikmat ni kita kena hargai dia sungguh-sungguh, kerana bila sampai pada waktu dan keadaan yang tertentu yang ditetapkan oleh Allah, maka Allah sendiri akan angkat balik nikmat ni daripada kita. Mula Allah bagi nikmat ni pada kita supaya kita guna sungguh, tapi sampai waktu dia Allah akan ambil balik nikmat ni, dan pada waktu itulah bila Allah dah ambil nikmat ni, kita akan menyesal kerana tidak menggunakan nikmat ni dengan sebaik-baiknya. Apa nama nikmat tersebut? Nikmat tersebut kata Imam Al-Ghazali ialah nikmat kebebasan kita untuk buat pilihan. Allah Taala bagi kita, kepada kita waktu hidup ni, nikmat kebebasan buat pilihan. Saya boleh habiskan satu jam bagi tazkirah pada tuan-tuan hari ini, tapi kuasa untuk memilih sama ada nak ambil iktibar, nak ambil pedoman, nak ambil pengajaran, atau tuan-tuan nak abaikan, itu kuasa tuan-tuan memilih dia. Saya boleh nasihat tuan-tuan, kita jangan buat benda ni, nanti Allah janjikan begini, 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 begini. Yang pilih nak ikut, tuan-tuan. Yang pilih nak tak mau ikut pun tuan-tuan. Siapa bagi kuasa pilih ni? Allah. Tadi nak mari tadi pun kita berhadapan dengan proses memilih. Ha, perempuan dia buka almari, dia tengok tudung warna koko, tudung warna putih, tudung warna hitam. Dia nak pilih yang mana? Allah lagi dia pilih. Ha. Dan bila dia pilih, maka pilihan tu mesti terbaik bagi diri dia. Ha. Tapi setiap pilihan kita ni, walaupun kita rasa terbaik bagi diri kita, kita tak tahu setiap apa yang kita pilih, ada pula pilihan Allah ke atasnya. Ni jalan yang kita pilih ni. Maka di atas apa yang kita pilih waktu hidup atas muka bumi ni, maka nanti Allah Ta'ala akan tunjuk, apa yang kamu pilih waktu hidup dulu, maka aku pilih kamu mati dalam keadaan semulia-mulia kematian. Di atas jalan apa yang kamu pilih banyak waktu hidup di dunia dulu, maka aku pilih diri kamu ni waktu di saat kamu mati, kamu layak dipilih untuk menyebut kalimah La ilaha illallah. Bila waktu Allah tarik ni, apabila ruh sudah sampai di tahap hujung halqum. Bila ruh dah sampai ke tahap hujung halqum, pada waktu tu Allah dah tarik juga kuasa untuk kita buat pilihan. Waktu tu hadis kalian, bila kita dah rasa sakit dan periknya sakarat ni, sakaratul maut ni, maka kita semua pasti akan memilih untuk menyebut La ilaha illallah. Siapa pun kita, Imam Qurtubi lah juga sebut hadis kalian berkaitan perkara ni, siapa pun kita waktu hidup atas muka bumi ni, macam mana teruk pun hubungan kita dengan Allah, kita tak boleh langsung pada Allah waktu hidup ni, tapi bila Allah datangkan ujian demi ujian pada kita, yang kita rasa ujian tu berat, maka kita sendiri secara semula jadi akan memilih Allah sebagai keutamaan. Yang kedua kata Imam Qurtubi, siapa pun kita waktu hidup atas muka bumi ni, kita jenis manusia yang tak boleh langsung Allah, tak boleh langsung kewujudan Allah, tak boleh langsung akan pesanan-pesanan, amaran-amaran Allah melalui Al-Quran, walaupun teruk macam tu kita ni, tapi bila datangnya ujian yang kedua ni, yakni keperitan, kesakitan, kehangatan, kemabukan, sakaratul maut, maka siapa pun kita walaupun tak boleh Allah dulu, waktu tu bila dah rasa periknya, dah rasa zaiqah ni, maka waktu tu semua kita akan memilih Allah sebagai keutamaan untuk kita sebut. Ada dunia dulu orang duk ajak kita, jom kita berzikir, sebut nama Allah banyak-banyak supaya mati nanti kita boleh dipilih oleh Allah untuk boleh menyebut nama Allah waktu mati. Kita kata malah, ha? Kita tak mau. Tak apalah, dia tak boleh langsung waktu tu. Bila orang buat majlis, no, dia hantar apa ni, gantung kain rentang besar-besar. Majlis untuk kita ni beruzlah dan mengangkat ketinggian Allah melalui zikir contoh. Mari ramai-ramai kita UK based tadi, kita sama-sama berzikir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah di surau Ukhuwah contoh. Dia kata ni semua merapu. Lebih baik aku pergi kerja dapat duit lagi banyak. Walaupun begitu dia, walaupun dia tak suka, orang jap berzikir ingat ke Allah, 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 La ilaha illallah, La ilaha illallah, dia tak mahu. Walaupun begitu dia ni waktu hidup di dunia dulu, tapi bila sampai keadaan tu, dia tak akan pilih benda lain. Dia dah rasa dah zaiqah tu, rasa dia dah rasa dah betapa perit, sakit, panah, mabuknya sakaratul maut, maka waktu tu dia akan memilih
untuk menyebut Allah lah. Dia akan memilih untuk menyebut La ilaha illallah lah sebagai keutamaan pilihannya. Ha, dulu dia tak mau. Tapi waktu tu bila Allah dah bagi rasa, dia akan pilih yang tu. Tapi waktu tu kita kena ingat, waktu tu Allah Ta'ala dah angkat dah satu nikmat besar yang Allah pernah bagi di dunia dulu, yakni nikmat buat pilihan. Waktu tu bukan lagi kita yang berkuasa memilihnya, Allah yang pilih. Kalau pilihan kita, semua pakat kita nak sebut La ilaha illallah. Ha, kita nak pilih waktu tu, nak pilih apa? Harta aku, kereta aku, ni sakit nak mati ni, kita tahu dah. Kita pula baru ambil Lamborghini, baru buka plastik, ha, baru naik sekali, Allah bagi kita sakaratul maut. Kita nak pilih apa waktu tu? Kita akan rasa betapa perik sakarat. Dah rasa ni, baru kita takkan pilih yang lain lah. Walaupun letak kereta Lamborghini tu depan mata, kita takkan sebut dia. Sebab lo ni kita tak rasa lagi. Nanti dah rasa, kita akan sebut waktu tu hanya menyebut Allah Ta'ala. Anak yang ramai pun dia tak akan sebut dah. Dia tak akan pilih untuk sebut Abang Long mana, Abang Lang mana, Abang Ngah mana. Yang anak pun tak payah nak buat lawak. Mak ni Abang Ngah balik dah, mak ni Alang balik dah, tengok mak. Waktu tu seabdol-abdolnya sebut Mak kul la ilaha illallah, ayah sebutlah la ilaha illallah. Ha, tambah zuriat pula yang ajak di sebelah telinga dia, maka benda tu boleh menjadi kekuatan pada dia untuk berjaya dia sebut la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah perkenan di atas apa ni, orang kata apa, di atas keberkatan ikatan zuriat yang sedang mengajak ibu dia dengan la ilaha illallah, mengajak ayah dia di saat nak mati untuk menyebut la ilaha illallah. Ni pahala bagi anak. Pahala amalan yang baik, antara salah satu amalan yang sangat baik seorang anak kepada kedua ibu bapa dia, ajak mengucap waktu nak meninggal. Takkan Allah Ta'ala tak mau bagi kelebihan pada ibu dia? Mesti ada. Maka waktu tu seabdol-abdol anak ni duduk di sisi dia, mak sebutlah la ilaha illallah, ayah ikutna la ilaha illallah. Ni kita, ayah tahan sikit ni, abang ngoh dalam perjalanan tu nak main tengok ayah ni. Yang tu tak penting dah. Ayah kuat semangat ayah, tanah ayah banyak kat belakang tu, nanti siapa nak uruskan. Kita sebutlah tanah luar negara, dalam negara, bisnes ni banyak, duit ni banyak, isteri banyak, sebutlah. Dia tak akan teringin pun nak pilih benda-benda ni untuk dia utamakan waktu tu, melainkan dia sendiri akan memilih untuk mengutamakan sebut Allah. Kenapa? Ha. Tak payah sebut benda lain waktu tu. Anak-anak ke siapa pun bila pergi tengok keadaan macam tu, pergi ke telinga dia, Qul la ilaha illallah. Mudah-mudahan lidah zuriat, lidah anak ni, mudah-mudahan Allah perkenan, Allah takdirkan ayah dia yang banyak dosa ni, bila Allah perkenan di atas, di atas amalan anak di saat akhir ayah dia ni, Allah perkenan, Allah izinkan ayah dia boleh sebut la ilaha illallah. Sebab waktu tu bukan lagi pilihan ayah dia, waktu tu bukan lagi pilihan kita anak-anak yang tengok ni, hanya waktu tu pilihan Allah je. Dan Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita ni, waktu tu hanya aku yang berkuasa buat pilihan. Aku boleh tetapkan begitu-begitu-begitu waktu kamu hidup, tapi aku saja bagi kamu ruang untuk kamu berleluasa ataupun berkuasa buat pilihan. Kamu nampak hitam, kamu nak pilih hitam, kamu ambil. Aku bagi kebebasan waktu hidup. Kamu nampak putih, kamu nak ambil putih waktu kamu hidup, aku bagi. Kamu berjalan pergi ke situ, kamu pilih. Ada jalan, kamu buka saja pintu rumah kamu, ada jalan yang boleh membawa kaki kamu ke masjid, ada jalan yang boleh membawa kaki kamu ke tempat maksiat. Aku bagi kamu buat pilihan. Aku tak hantar pun malaikat-malaikat buat roadblock waktu kamu nak pergi ke tempat maksiat. Tak hantar. Buatlah, tapi semua dicatat. Tapi semua pilihan-pilihan kamu ni akan menjadi ukuran aku, kata Allah, untuk aku pilih di saat mati kamu, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Waktu tu aku nak beritahu, kamu tak ada power dah.
nikmat yang aku bagi pada kamu kebebasan buat pilihan waktu hidup dulu sebelum sebelum roh di hujung halqum. La ni, wala macam mana pun kamu nak pilih yang ni, aku nak bagi tahu kamu, kamu dah tak boleh pilih dah. Aku nak tunjuk aku je Tuhan yang akan buat pilihan. Waktu tu baru kita menyesal ruginya kami tak milih jalan yang boleh menyebabkan Allah pilih kami di saat sakarat untuk layak menyebut kalimah yang akan menyelamatkan kami di dalam kubur nanti, di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti, yakni kalimah tidak ada Tuhan yang selayak-layak disembah melainkan Allah. Makna penentu dia semua yang sedang kita lalui hidup atas muka bumi ni. Kita tak boleh upah malaikat, rasuah malaikat lagi tak boleh. Dapat cari malaikat ni, jom. Recommend ke, ada kabel kencang ke apa ke, nak jumpa malaikat. Nanti pesan kat malaikat supaya aku ni nak mati nanti di tempat yang bagus-bagus. Mati nanti nak mudah. Ha, tak ada. Ni semua pilihan Allah. Ruang manusia ni tak ada dah hadis kalian. Itu termasuklah kata ulama makna zaiqah. Rasa. Husnul khatimah, su'ul khatimah. Ni pun maksud dia zaiqah. Allah bagi setiap mati itu ada rasa dia. Saya, Allah dah tetap dah nanti. Waktu mati saya nanti, apa rasa yang saya akan dapat. Tuan-tuan pun macam tu juga. Ada dah rasa yang Allah dah tetap pada kita di saat kita nak mati nanti. Ada orang yang mati, nikmat kematian dia. Senikmat-nikmat mati. Mak tu yang Hijaz duk nyanyi kan? Mati itu terlalu sakit kan? Di dalam kubur sangatlah sempit kan? Tu ada pula, mati itu terlalu lazat bagi mereka di medan jihad. Puan dengar lagu tu? Tak dengar? Puan pun dengar lagu apa? nasyik pun tak dengar ni. Saya arwah ayah saya suka lagu ni. Dia pun mengaji kitab pondok. Selalu ayah saya, dia mengajak kitab. Dia bosan pasal dia menyanyi lagu ni. Entah pergi cari lagu ni, dalam YouTube banyak. Saya tak sihat hari ni, tidak boleh menyanyi. Hadis sekalian tak sihat, tidak boleh buat konsert dah pagi ni hadis. Malam. Tak pernah dengar lagu tu. Pelik handphone ni. Ha? Penduduk kampung mana tak dengar lagu. Ya, ada macam lagu. Mati itu terlalu sakit. Di dalam kubur sangatlah sempit. Ular dan kala datang menggigit. Papan dan bumi pula menghimpit. Tak pernah dengar? Pernah? Macam pernah dengar pula? Ha? Sudah tukar? Sudah satu lagi. Mati itu terlalu lazat bagi mereka di medan jihad. Itu boleh tambah? Ha? Siang dan malam buat ibadat. Macam ni? Lebih kurang macam tu lah. Ini za'iqah. Kullu nafsin za'iqah al-maut. Tiap-tiap manusia, tiap-tiap individu, tiap-tiap diri manusia ni semua akan merasai mati. Mati tu ada rasa dia. Lazat ke? Sakit ke? Mulia ke? Buruk lah. Ada orang mati tengah nak merompok contoh. Tengah nak merompok rumah orang, panjat-panjat pagar, perut tergeleceh, tertembui perut dia, tergantung kat pagar. Senang kerja polis. Main ambil macam tu je. Mati kerana apa? Dalam usaha nak merompok rumah orang. Tapi kena ingat satu hadis mafhum dia yang Nabi SAW sebut. Apa yang kita lazimi waktu hidup di dunia. Kata Nabi, apa yang kita suka buat waktu hidup di dunia, benda yang kita suka, benda yang kita lazimi, itulah yang akan mengiringi saat mati kita. Apa maksudnya? Benda yang kita suka waktu hidup di dunia ni, benda itulah yang akan mengiringi saat mati kita nanti. Kalau orang yang suka ibadah, insya-Allah mati dia tu akan diiringi dengan ibadah yang disuka. Maksud dia apa?
Orang yang ni, orang ni dia suka dengan program-program ibadah. Dia suka dengan majlis-majlis ibadah. InsyaAllah mati dia tu pun ada kaitan dengan jalan ibadah. Dalam perjalanan nak pergi masjid, dalam perjalanan nak pergi surau, dalam perjalanan nak qiyamul lain, dalam perjalanan nak pergi majlis ilmu. Kerana dia suka majlis-majlis macam tu waktu hidup di dunia, mati dia pun ada kaitan dengan urusan tu. Baru-baru ni, 2-3 hari lepas kan, 7 orang para hufaz, anak-anak tahfiz di Kelantan kan, meninggal dunia. Dahlah hafaz Quran, dalam perjalanan nak pergi ke majlis Quran, Allahu Akbar, meninggal dunia pada bulan Ramadan, pada hari Jumaat. Ya Rabbi, lakal hamdu hatta tardha. Nak kata apa ni? Siapa yang susun kematian dia pun macam tu? Kita nak kata apa? Dia mati dalam perjalanan nak pergi ke majlis Quran. Majlis orang berhimpun ramai-ramai nak tadabur Quran, baca Al-Quran, agungkan kebesaran Allah. Dan mereka ni datang pula daripada ma'had tahfiz yang kerja mereka hari siang dan malam menghafaz Quran, baca ayat Allah. Kemudian Allah Ta'ala pilih pula mereka mati pada bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Dan di hari yang paling mulia, hari Jumaat, Allah bagi. Kita tengok tragis lah, tapi bagaimana mereka rasa, Allah yang tahu. Ia tu lagi budak tahfiz yang kena rotan sampai hitam kaki ya, hangat baru ni. Jasad dia dah ditanam. Bila orang buat perbicaraan tentang kes dia ni, tak cukup bukti dapat surat kebenaran untuk gali balik kubur dia kan. Bila orang gali balik kubur dia tu, semua duk pakat viral cerita, terkejut tengok jasad dia. Jasad budak ni seolah-olah macam baru sejam dua jam ditanam. Kenapa? Sebab dia hafaz Quran. Dia mati di tengah-tengah waktu dia sedang menghafaz Al-Quran. Dia duduk di ma'had tahfiz dalam proses nak menghatamkan Quran dia, nak menghabiskan Quran dia, dalam proses dia duduk sentiasa mengingati hafalan dia, dalam proses sentiasa dia duduk perbaiki bacaan dia, waktu tu dia mati. Maknanya apa yang disuka lazimi waktu hidup? Quran. Disebabkan Quran tu, maka Allah Ta'ala takdirkan dia mati waktu dia sedang belajar Al-Quran di ma'had tahfiz Al-Quran. Last kali, orang duk hangat cerita ni bukan kes kaki dia tu yang dirotan. Walaupun digali balik kubur dia ni, semata-mata nak tengok kaki dia tu, tak cukup bahan bukti. Nak tengok kaki dia, tapi yang orang viral sekarang ni ialah batang tubuh satu jasad dia. Kenapa jasad dia ni, walaupun dah lama ditanam, seolah-olah batang tubuh dia macam sejam dua jam baru ditanam. Orang sebut apa? Berkait pula dengan Al-Quran. Oh, sebab dia ni penghafaz Al-Quran. Ada Al-Quran. Tu ada satu doa kan. Allahumma ja'al qabrana, Allahumma ja'al qabrahu, Allahumma ja'al qabraha, Allahumma ja'al qabrahum. Ya Allah, jadikanlah kubur-kubur kami, kubur-kuburnya, kubur-kubur mereka munawwarah, munawwarah min nuril Quran, bersinar-sinar dengan cahaya Al-Quran. Cahaya Al-Quran, hadirin sekalian. Mana orang yang suka buat baik, maka mati dia akan diiringi dengan perkara baik dia. Kita sebut orang yang mati di desa Surada, Bandar Baru Bangi kan, Surau Mujahidin. Mujahidin kan? Mujahidin. Berapa tahun Ramadan yang lalu, pada waktu asar, tengah sujud. Orang kata, apa sujud lama sangat ni? Rupa-rupa mati waktu sujud. Siapa pilih? Allah pilih. Pasal apa? Bila siasat kehidupannya, dia lebih banyak menghabiskan waktu dia di surau tu berbanding di rumah dia. Dan dia orang yang melazimi solat sunat. Jarang orang tengok dia ni lepas semayang, sebelum semayang, tidak solat sunat. Mati dia pun ada kaitan dengan solat sunat. Mana benda yang kita suka di dunia ni, kita buat di dunia, yang itulah akan mengiringi saat mati kita. Yang tu yang baik. Kalau kita ni jenis suka melazimi benda buruk, mati kita takut diiringi dengan benda buruk, perkara buruk yang kita suka. Orang suka karaoke contoh. Sehari dia tak karaoke ni, dia migraine. Oh, nak karaoke ke? Mungkin mati dia pun ada kaitan dengan karaoke. Duk menyanyi melalok, tengang-ngang, tertelan mikrofon contoh. Kerak cekik mampus. Mata mati, syaitan menemui satu mangsa yang mati tercekik mikrofon. Waktu karaoke. Orang kata, oh memang dia ni tetik malang kaki karaoke.
Bang, accident. Oh, tak accident, nak pergi mana? Oh, biasa lah tempat dia tiap-tiap malam tu karaoke tu. Eh, tak apalah, ni kan family punya karaoke. Lo ni pun pandai karaoke ni. Dia tulis family punya, orang pergi tak apa. Tak apalah. Apa yang kita suka? Ha, kita fikir baliklah. Kita ni banyak suka benda apa? Ha, yang kita lazimi ni benda apa? Yang ada kebaikan pada diri kita di hadapan Allah ataupun tak? Hadis sekalian. Baik, sambung. Abu Darda. Yang cerita hadis Nabi habis lagi kan? Yang Nabi di saat nak wafat. Ha, Fatimah dengan Aisyah. Ha, perah kain kan? Perah kain lap batang tubuh Nabi SAW sampai kering. Celup lahir dalam bekas tu. Perah lap batang tubuh Nabi sampai kering. Sampai balang ayak tu ditukar beberapa kali. Ish, panah sifat sakara. Satu lagi kerana Nabi minta pada Allah supaya ditambahkan kesakitan yang dia rasa di saat tu, supaya mengurangkan kesakitan pada kita di saat nak mati. Ha, hadis sekalian. Kemudian dan riwayat Anas bin Malik, pada waktu itulah kata Anas, dan riwayat Anas bin Malik tu, waktu itulah Jibril alaihi salam mengunjungi Nabi SAW. Dan Jibril alaihi salam kunjung Nabi pada waktu tu, masuk dalam tempat pembaringan Nabi itu, maka waktu tu Jibril kata apa? Wahai Rasulullah, izinkan aku masuk untuk menghadap kamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW izinkan masuk wahai Jibril. Nabi dah rasa keperitan tu sehingga Nabi tanya kepada Jibril, wahai Jibril, adakah ini kunjungan terakhir kamu kepada aku wahai Jibril? Kesakitan tu Nabi dah rasa dah, seolah-olah Nabi dah dekat dengan kewafatan Nabi SAW. Nabi tanya tu Jibril, Jibril, wahai Jibril, adakah ini kunjungan terakhir kamu kepadaku? Jibril tak jawab. Melainkan Jibril terus berkata kepada Nabi SAW, wa ma'iya ya Rasulullah malikul maut. Wahai Rasulullah, kali ini aku datang menghadap kamu dan bersama-sama dengan aku kali ini ialah malaikat maut wahai Rasulullah. Adakah kamu izinkan dia mengunjungi kamu wahai Rasulullah, masuk ke dalam kamar kamu ni wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, suruh dia masuk wahai Jibril. Maka waktu tu Jibril AS datang bersama dengan malaikat maut. Bila masuk malaikat maut, hadis sekalian, maka Nabi SAW jawab salam malikul maut. Maka Nabi terus bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, adakah kamu kunjungan kamu kepada aku ni, kamu nak ambil nyawa aku wahai malaikat maut? Adakah Allah Ta'ala utuskan kamu bertemu dengan aku hari ni kerana kamu nak ambil nyawa aku wahai malaikat maut? Malaikat maut tidak menjawab pertanyaan Nabi SAW itu, tetapi sebaliknya malaikat maut berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, pada hari ini, pada saat ini, aku nak ambil kesempatan untuk aku katakan kepada kamu wahai Rasulullah, betapa beruntung dan bertuahnya aku hari ini. Ini malaikat maut. Kenapa? Kerana wahai Rasulullah, pada hari ini aku dapat bertutur di antara mulut aku dengan mulut manusia yang paling agung dan dipuji oleh Allah Ta'ala. Dan hari ini wahai Rasulullah, betapa bergembiranya aku kerana aku dapat menatapi wajah mulia kamu daripada atas sampai ke bawah wahai Rasulullah. Ini kata-kata malaikat maut. Kemudian dia kata apa? Wa anta sayyidul qaunain. Wa anta sayyidul qaunain. Wahai Rasulullah, kalau penghuni bumi ini menganggap kamu sebagai penghulu wahai Rasulullah, pemimpin wahai Rasulullah, maka kami dari kalangan para malaikat juga menganggap kamu sayyidul qaunain, kamulah juga penghulu ke atas seluruh lapisan alam wahai Rasulullah. Indahnya kamu wahai Rasulullah, cantiknya kamu wahai Rasulullah, mulianya kamu wahai Rasulullah. Ini mukaddimah permulaan malaikat maut waktu bertemu dengan Nabi sebelum dia ambil nyawa Nabi SAW. Maka malaikat maut ni habis dialog tu, dialog kedua malaikat maut, dia tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kamu izinkan aku hari ini untuk aku ambil nyawa kamu? Memang Allah perintahkan aku suruh menghadap kamu untuk aku ambil nyawa kamu, tapi kamu izinkan tak wahai Rasulullah? Kalau kamu tak izinkan aku ambil nyawa kamu sekarang, maka aku akan kembali menghadap Allah. Aku akan kata kepada Allah, kekasihmu wahai Allah, tak izin lagi nyawa diambil pada waktu ni. Aku yakin Allah Ta'ala lebih menyayangi kamu berbanding kami, kata malaikat maut.
Mafhum dia lebih kurang gitulah. Maka bila kata macam tu, tadi Jibril kan, tadi kita dengar cerita, kisah, riwayat berkaitan dengan Nabi Ibrahim AS. Ni waktu Nabi Muhammad SAW pula. Bila Jibril AS, bila malaikat maut ni minta macam tu, dia kata, wahai Rasulullah, cantiknya kamu, mulianya kamu, indahnya kamu, bertuahnya aku dapat tengok kamu berhadapan macam ni, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau kamu izin aku ambil nyawa kamu, aku ambil. Tapi kalau kamu tak mau lagi Rasulullah, aku ambil sekarang ni, maka aku boleh menghadap Allah Ta'ala, kembali menghadap Allah. Aku bagi tahu pada Allah, kekasih dia tidak mahu lagi nyawa dia diambil sekarang. Allah jauh lebih mengasihi kepada kamu berbanding kami, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Apa maksud dia? Bila Jibril apa ni, malaikat mu tanya macam tu, Nabi terus kata, aku nak cepat bertemu dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Aku nak cepat sangat bertemu dan berjumpa dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Aku nak cepat sangat bertemu dan berjumpa dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Nabi SAW membuktikan kasihnya dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah juga Khalilullah Nabi Ibrahim AS. Kisah tadi ada kaitannya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, dia tak ada dah. Walaupun dapat peluang sebegitu, kalau kita tuan-tuan, oh cepat-cepatlah malaikat maut pergi naik jumpa Allah cepat, ah, pergi menghadap Allah, bagi masa 400 tahun sikit pun tak apalah. Ada. Itu kalau kita. Tapi Nabi, aku nak cepat bertemu dengan kekasih aku. Aku nak cepat bertemu dengan Allah Ta'ala. Hadirin sekalian. Ha. Baik. Abu Darda mengatakan bahawa kematian yang menimpa diri seseorang mukmin tujuannya adalah baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Maksudnya, akan tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhannya, disediakan untuk mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal, yakni anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang yang berbakti. Surah Ali Imran 198. Kemudian ayat yang seterusnya, wala yahsabannal ladina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabum muhin. Maksudnya, dan jangan sekali-kali orang kafir itu menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama. Dan jangan sekali-kali orang kafir itu menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama itu baik bagi mereka, kata Allah. Sesungguhnya kami membiarkan mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah di dunia, dan mereka mendapat azab yang menghinakan diri mereka di hari akhirat kelak. Surah Ali Imran 178. Yang ni maksud dia apa? Abu Darda mengatakan bahawa kematian yang menimpa diri kita ni, seorang mukmin tu tujuannya ialah baik. Mati tu sebenarnya baik bagi seorang mukmin. Pertama sekali, kenapa baik? Kerana dia mempercepatkan waktu untuk dia bertemu dengan Allah. Orang yang betul-betul beriman, dia akan faham waktu dia duduk atas muka bumi ni sebagai satu yang dia mesti berlumba-lumba memperbanyakkan bekalan persiapan dia untuk dia bawa semata-mata untuk bertemu dengan Allah. Mana orang yang bekerja semata-mata nak tunjuk pada Allah. Tapi bila datangnya kematian, orang mukmin yang beriman ni dia akan rasa apa? Dah sampai dah waktu untuk aku tunjuk apa yang aku buat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang hidup dia tak rasa benda yang hidup dia tu dia sedang buat untuk Allah, nak tunjuk pada Allah atas hasil usaha yang dia buat, sebagai seorang hamba yang betul-betul, dia akan rasa mati tu, orang kata apa, tak baik.
Tapi seorang mukmin, dia rasa bila dah sampai waktu dia nak mati, maka dia akan jadi seronok, dia akan jadi suka kerana sampai dah waktu untuk aku persembahkan kepada Allah hasil usaha yang aku buat semata-mata kerana dia. Lepas lah. Itu sifat orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala sebutlah, wahai orang beriman, jangan kamu sangka orang kafir yang aku bagi mereka hidup lama atas muka bumi itu baik bagi mereka. Ha, makna kita jangan sangka orang kafir yang Allah Ta'ala bagi mereka hidup lama tu sebenarnya baik untuk orang kafir. Tak. Maksudnya juga, jangan kita sangka orang kafir yang ingkar pada Allah, yang tak sembah Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah ni, bila Allah beri kemewahan, kenikmatan yang besar-besar pada mereka ni, baik bagi mereka. Tak. Kalau kita nilai sekarang kan, ya Allah, tiap-tiap hari kami sembah kamu, paling kurang satu hari, 5 kali kami sembahyang. 5 waktu kami solat. Mari bulan Ramadan, kami puasa tiap-tiap hari, tak berhenti. Perut sakit ni, kering tekuk ni, tama-tama yang ceramah, yang dengar tak apalah. Punya susahnya kami membuktikan ketaatan pada engkau, wahai Allah. Tapi kami tengok, wahai Allah, kenapa nampak si Acoh, Mutu Sami tu, rumah jauh lebih besar pada kami. Kereta jauh lebih mewah pada kami, wahai Allah. Allah sebut dah, wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Jangan kamu sangka orang-orang kafir yang Allah Ta'ala bagi mereka hidup usia dia panjang atas muka bumi ni baik sebenarnya untuk mereka. Dah. Jangan kita sangka, wahai orang beriman, kata Allah, orang-orang kafir yang jauh lebih mewah, kaya, nampak senang daripada kita di dunia ni baik bagi mereka. Tak, kata Allah. Tujuan kami bagi lebih kepada mereka usia, harta benda, kesihatan berbanding kamu. Kerana untuk apa? Untuk mereka ini lebih bertambah-tambah azab yang akan mereka dapat di hari akhirat nanti. Tapi kita, kenapa Allah tak bagi macam dia? Sebab Allah Tuhan yang Maha Tahu. Allah tahu dah tahap kita ni, paling baik kita ni hidup sederhana je. Bagi lebih lagi, takut kita bawa diri kita ke arah jauh lebih sombong, kedekut, lagi teruk. Kalau hidup miskin, maka selamat daripada zakat. Dia ni tak bolehlah nak keluarkan zakat sebab dia miskin. Maka dia ni terlepahlah daripada infak. Tuntutan infak tu sebab miskin. Nanti bila dah kaya, dia wajib zakat, dia wajib infak. Kalau dia mampu. Ini dia malah pula, dia kedekut pula. Naya pula dia kerana kekayaan tu. Hadir sekalian. Sebab tu benda yang Allah Ta'ala susun, apa yang Allah buat ni, benda yang baik sebenarnya bagi kita semua. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Nak kena jaga sekali, ada kuliah zuhur pula. Simpan sikit suara dan kesihatan untuk kuliah zuhur sekali. Baik, ada soalan? Jangan tanya susah-susah puasa ni. Ya. Dua-dua ni sebenarnya ada. Ada pandangan, bahkan ada riwayat yang mengatakan kita, waktu kita punya imam baca Fatihah, kan, kita dituntut untuk mendengar sebaik-baiknya. Kemudian waktu imam dia habis Fatihah, dia baca surah, maka kita baca Fatihah. Dan yang kedua, ada riwayat yang mengatakan bahawa bila imam membaca Fatihah, kita dengar dengan tekun. Kemudian waktu imam membaca surah, maka waktu tu
kita juga dituntut untuk mendengar bacaan imam itu dengan tekun dan memadai Fatihah yang dibaca oleh imam tadi mewakili kita. Ada juga buat begitu. Jadi ada berapa, maknanya daripada pandangan ni hadis sekalian, maka berlakulah beberapa pandangan-pandangan yang lain. Maknanya, nanti saya akan sebut yang mana lebih afdal. Jadinya, ada orang yang ambil kaedah waktu imam membaca Fatihah, maka makmum ni didengar dengan tekun, kemudian imam tu bila habis saja Fatihah dia, amin, kemudian dia terus baca tanpa diberikan ruang kepada makmum dia untuk membaca Al-Fatihah. Maka kalau imam tu waktu dia baca surah dengan suara dia yang kuat, dia pula pakai mic, maka boleh mengganggu Fatihah yang dibaca oleh makmum dia waktu tu. Jadinya ada yang ambil pandangan kalau dia buat begitu, maksudnya dia ambil yang pandangan yang makna makmum ni dia mendengar dengan teliti ikut bacaan imam tu waktu ketika mana imam membaca Al-Fatihah. Yang ni tidak mengkategorikan dia ni adalah golongan yang tidak membaca Fatihah. Makna waktu imam tu baca Fatihah, dia mendengar dengan teliti bacaan imam, kemudian dia mengikutnya pelan-pelan. Maknanya bila habis saja imam itu baca, maka dia ni apa ni, Fatihah tu mewakili dia sekali sebagai makmum dia. Maka waktu tu kalau imam tak tinggalkan ruang dan dia terus membaca surah, maka tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya ambil pandangan yang satu lagi tadi, dibaca, bila dibacakan Fatihah, imam ni baca Fatihah, makmum ni dengar, kemudian habis saja Fatihah, maka imam ni dituntut untuk meninggalkan ruang sebelum, lama sikit dia tunggu untuk menunggu makmum menghabiskan Fatihah dia, kemudian barulah dia membacakan surah. Dua-dua ni betul belakang. Cumanya yang afdalnya bagaimana? Yang afdalnya tuan-tuan, kebanyakan jumhur kata hak yang meninggalkan ruang, supaya sifat solat itu tidaklah dilakukan dengan sifat tergesa-gesa. Ini afdal. Manakala yang mengaji dalam fiqh, antaranya fiqh apa ni, dalam kitab Safinatun Naja disebut begitu, dan berapa kitab-kitab fiqh yang lain pun disebut begitu. Cumanya ada perbahasan dia. Memang Fatihah ni wajib, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ini hadis sahih. Kata Nabi, la salata, tidak diterima satu solat tu, maknanya tak sahlah solat seseorang tu, liman lam yaqra bi fatihatil kitab, apabila seorang ni dia solat tanpa membaca fatihatil kitab, yakni ialah Al-Fatihah. Makna bukan tak baca, jangan tak baca, wajib baca, tapi kita mendengar dengan teliti waktu imam baca, kemudian kita juga mengikutnya sedikit-sedikit. Itu. Tapi jangan dahulukan imam. Tapi imam tu dia bacakan dengan kuat. Tapi yang afdalnya imam seperti mana yang kita sebutkan tadi, habis yang Fatihah, tak lama pun Fatihah, dan makmum ni dia tidak digalakkan membaca dengan seperti mana imam baca. Ada. Makmum ni dia tidaklah digalakkan seperti mana membaca imam baca. Imam ni tanggungjawab dia besar pada makmum. Bacaan dia kena jelas supaya didengari oleh makmum di belakangnya dengan sejelas-jelasnya. Bukan imam ni dia nak mendahului dan diikuti saja, tapi mesti bacaan dia, anggota perbuatan dia mesti jelas supaya makmum di belakangnya jelas mendengar dan juga jelas mengikut dia. Itu. Jadi makmum ni dia boleh baca dengan laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Boleh laju. Tapi imam dia ada satu lagi tanggungjawab tambahan. Bacaan dia ni mesti baik, mesti cermat, mesti jelas didengari oleh makmum dia. Itu. Jadi makmum ni sebenarnya tak lama pun dia nak baca Fatihah. Tak lama pun dia nak baca Fatihah. Jadinya bila dia habis waktu tu, imam ni seabdal-abdalnya lah yang paling baik, dia tunggu waktu. Dia tunggu sekejap, bagi ruang untuk makmum ni habis selesai tu apa ni, Fatihah dia, kemudian baru dia bismillahirrahmanirrahim baca surah. Ya Abdul. Ha, yang tu ya Abdul. Baik. Ada lagi tak? Ya.
Ya, ha, yang ni pun kalau dalam kitab fiqh, fiqh ni dia memanglah banyak dia punya ni kan bahasan. Ada yang kata kena habis kan. Ada yang kata memadai, kalau kita cermati yang mula-mula tadi tu, maknanya kita ikut, kita dengar betul-betul, maka bila dah habis kita boleh terus ikut dengan imam pun boleh. Sebab bacaan Fatihah imam itu akan mewakili kita kalau kita tak sempat habis. Ha, tu yang seabdul-abdulnya ulama sebut, imam tu dia berikan ruang supaya tidak berlaku begitulah. Itu. Tapi kalau yang lambat ya, dia mari lambat, memang imam tu dah hujung dah. Dah hujung baca surah dah. Ha, dah hujung baca surah. Wadduha tu lagi dua ayat dia tinggal. Dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alham, Allahu Akbar. Dia baru Alham. Imam dah rokok lah. Jadi dia macam mana? Kalau dia nak habiskan Fatihah dia ni, sudah tentu dia akan tertinggal dengan dua rukun. Ha. Kalau tertinggal dua rukun, dalam kitab fiqah, ada kitab fiqah mengatakan, habis dia. Tak dapat pahala jemaah dia. Ha, boleh kita ni makmum nak lambat daripada imam, tapi jangan tertinggal sampai lebih dua rukun. Mana rukun, satu rukun, rokok. Habis rokok, dia i'tidal satu rukun. Kemudian dia sujud. Ha, kita tak habis lagi. Kita tertinggal lebih dua rukun. Maka, dia tak dapat pahala berjemaah. Baik. Jadinya, nak buat macam mana? Makna boleh kita ni, walaupun Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Maka imam dah rokok dah. Kita kalau mampu untuk menghabiskan Fatihah itu dengan sebaik-baik, jangan merosokkan Fatihah tu, dengan sebaik-baiknya sebelum imam tu mangkit rokok, silakan. Tapi rasa kalau tak cukup, memadai setakat tu saja, Allahu Akbar, dengan kita memahami Fatihah kita yang ini mewakilkan kepada imam yang membaca Fatihah dah. Sebab tu makmum ni kalau dia baca Fatihah dalam solat jemaah salah, maka dia ni orang kata apa, dimaafkan kerana adanya imam. Ni keuntungan orang yang solat jemaah. Kalau solat fardiyah seorang-seorang dia, kalau tak betul bacaan dia, habislah. Sebab Fatihah tu rukun. Tapi bila dia duduk dalam jemaah, maka yang mewakilkan dia imam. Sebab tu imam ni tanggungjawab dia besar. Tapi kalau imam tu baca tak betul, semua jemaah tu dia kena tanggung bacaan yang tak betul dia, menyebabkan solat itu tidak tidak sah. Ha, jadinya bila imam ni dia begitu, maknanya Fatihah kita ni kalau tak sempat, bukan kerana sengaja, bukan kerana sengaja, dan panjang lagi Fatihah kita ni sangkai boleh menyebabkan kita ni tertinggal dua rukun, maka kita boleh tak menghabiskan Fatihah dengan kita memahami Fatihah kita ni diwakilkan kepada imam yang membacanya tadi, maka kita boleh terus rukun. Makna hukum bagi kita, hukum yang sudah membaca Fatihah kerana kita ada imam duduk di dalam jemaah. Di mana? Lagi? No comment. Comment apa tu? Oh, rugilah. Dia baca satu tu ya? Yang orang kata Zalikal Kitab. Allahu Akbar. Dia memang baca sebayang. Oh, dia macam ni. Ah, okay. Dia kalau orang yang mengaji, macam mana kita boleh dapat kelebihan, kelebihan orang yang membaca Al-Quran dengan nilai di dalam solat. Pahala kita akan dapat waktu kita baca Al-Quran di luar solat dengan baca Al-Quran di dalam solat tidak sama. Ha, contoh kan, tidak sama. Fatihah wajib. Ha, jadinya surah yang kita nak baca dalam solat, surah yang kita nak baca dalam solat ni, contoh kalau kita baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Tiga ayat dia. Tiga ayat ni luar solat kita akan dapat pahala satu huruf itu 10 kebaikan. Ya. Inna alif, Nabi kata satu huruf itu 10 kebaikan. Tuan-tuan kiralah. Ini di luar solat. Bila di dalam solat kita baca, kita akan dapat ganjaran yang 10 kebaikan tadi digandakan lagi 10 kali ganda. Itu. Faham tak? Nilai dia. Dan nak dapat nilai ni,
ada syarat dia. Syarat dia, ayat yang kita baca selepas Al-Fatihah mesti paling kurang 3 ayat. Mana? Makna dapatlah pahala baca Al-Quran, tetapi nilai dia tidak dapat seperti mana orang yang membaca Al-Quran di dalam solat kalau sekiranya tak cukup 3 ayat. Lepas tu surah paling pendek surah apa? Al-Kautsar lah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Dapat pahala dengan nilai dilipat kali gandakan dengan nilai orang yang membaca Al-Quran di dalam solat. Faham tak? Makna tak dapatlah pahala itu. Dapat tak pahala baca Quran? Dapat. Tapi nilai dah, nilai macam orang baca Quran di luar solat. Rugilah. Orang dapat apa ni? Mus dengan harga RM3. Dia ni orang boleh dapat mus dengan harga RM3, dia pergi gatal-gatal nak cari rugi dengan harga RM700,000. Dia kata nak sama-sama. Tapi nilai ganjaran yang Allah bagi kali ni harga dia RM3 tapi dapat mus. Dia kata tak mau lah, kami nak keluar RM800,000 juga. Tu kan bodoh nama dia lah. Buat kerja sikit dapat ganjaran banyak. Kerja kita hari ni hanya lipat sejadah saja. Dan upah yang akan ustaz bagi pagi ni ialah setiap orang satu sejadah yang dia lipat ni akan ustaz bagi hadiah RM1,000. Oh, pakat pulun kita ni nak lipat banyak. Ha, yang dia ni tak apalah, tak maulah. Ha, rugilah. Ha, tapi kalau tuan-tuan orang kaya, orang tuan-tuan tak maulah RM1,000. Ha, itu. Makna dengan amalan yang kita buat, kita tahu kita akan dapat ganjaran yang banyak, tapi ada syarat dia. Bila tak ikut, kita tak dapat. Rugilah. Tapi takut, satu, tak ada ilmu. Yang kedua, takut main-main pun ada. Kalau main-main, sekarang ni ada jenis yang fenomena suka viral untuk memperbanyakkan. Dia nak berlawan berlumba siapa paling banyak dapat view, siapa paling banyak dapat like. Jadi nak buat benda tu bagi paling kata apa dapat perhatian, mesti buat benda yang pelik. Jangan nak cari publicity, buat benda pelik dalam urusan agama, hukum dia dilaknat Allah Ta'ala. Ya. Dia buat benda yang paling melawak. Lalu ni ada orang buat kan, semayang. Oh, kawan tu duduk main apa ni, semayang Allahu Akbar. Lepas tu kawan main cuik kat belakang dia nak tolong dia kan, nak apa ni, nak masuk, nak jadikan dia tu sebagai imam. Lepas tu macam mana lah? Kemudian dia ni lipat belakang pula. Saya tengok dia. Ada? Ha, buat lipat belakang. Ni permainan apa ni? Solat ni, sampai ulama bahas. Boleh tak orang yang dalam lakonan, dalam TV ke, dalam filem berlakon semayang ni? Tak boleh. Dia bukan boleh dijadikan bahan lakonan. Tak boleh. Berdosa. Nak berlakon juga solat, waktu dah habis semayang. Pakailah telekung, duduk di atas tikar sejadah. Ini nasihat bagi artis-artis lah. Dan pengarah-pengarah TV, pengarah-pengarah filem. Tak boleh, hukum dia berdosa. Sebab solat ni bukan bahan main-main. Kan? Supaya kita dapat jelas mana benda yang boleh main, mana benda tak boleh main. Eh, faham tak? Ada tak? Ha. Ha. Perhabis juga ke macam mana? Mana tak sempat habis, imam dah habis. Mana rokok? kalau sempat habis kan, sebelum imam tu naik rokok, habis kan? Kalau sekiranya dia rasa tak mampu juga, jangan apa ni, maka dia terus ikut dengan imam. Ha. Tak apa sah, imam tu ada. Tapi waktu imam baca Fatihah, kita dengar dengan teliti, dengan sebaik-baiknya. Ha, baik. Boleh, ada lagi? Muslimat hari ni alhamdulillah tak ada tanya soalan ni. Ha, fahamlah ke ada? Ada ke? Ada retah ah. Ha? Oh, siap Ustaz Imam. Tak ada nah? Tak ada, fahamlah tu nah. Kalau tak ada alhamdulillah di sekalian. Baik. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, Allah rahmati kita semua. Hadirin sekalian, ha ni terutama muslimat. Kalau tidak salah saya ada ni ya, ada satu sikit kami dok buat apa ni, usaha dan ikhtiar kami untuk tambah-tambah tampung-tampung dana sekolah kami ada sekalian. Maka ada ustazah belakang depa buat projek kuih raya.
projek kuih raya, buat kuih raya sikit. Tuan boleh ambil kuih raya tu, perlis kuih raya tu, untuk sambil membeli, sambil niat dia infak dan sedekah untuk sekolah hadis sekalian. Tuan tak buat duit, boleh ambil dulu. Api tulis. Ambil dulu, ambil lah hadis sekalian. Kalau dah memang tak ada duit sangat tapi teringin nak kuih raya, ambil saja hadis sekalian. Yang keduanya, doa lah. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki sekolah kami hadis sekalian. Kuih raya tu bukan calon-calon orang buat. Ini profesional yang buat. Itu dia pun belakang. Kami tuan-tuan hadis sekalian, Ramadan ni sebab nak tampung dana-dana sekolah sikit, kebetulan pula nak buat di tempat baru ni, di Cangkat Ibu pula hadis sekalian, maka kedua-duanya kami terpaksa jaga. Tapi tuntutannya mendesak kami untuk buat juga hadis sekalian dan teruskan juga, maka kami terpaksalah cari alternatif-alternatif ini. Mereka duduk hadis sekalian di homestay tu, macam-macam mereka buat. Ini tuan-tuan tu kuih raya sedap. Saya dah rasa dah hadis sekalian. Kalau tak sedap boleh pulangkan balik. Kalau tak sedap boleh pulangkan balik, tapi duit kita tidak pulangkan. Hadis sekalian. Baik, tuan-tuan tu ada kuih raya kat mana dia peletak pun saya tak. Ada belakang lah. Tuan belilah. Beli sambil berniat untuk infak dan sekolah hadis sekalian. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Kita jumpa malam ni hadis sekalian. Yang ada berniat untuk mewakafkan untuk tanah yang kami maksudkan tu, maka boleh jumpa saya lepas ni pun boleh, malam ni pun boleh hadis sekalian. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Dan kalau tak jumpa lagi sampai raya, saya ambil kesempatan awal ni, selamat hari raya. Minta maaf kalau ada tersilap dan terkasar bahasa. Maklumlah, kita ni sama-sama manusia. Saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah saya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala juga terima amal ibadah tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan Allah pilih kita untuk merasai senikmat-nikmat kematian di saat kita mati. Allahumma amin. Dan seperti biasa tuan-tuan, saya kalau main kuliah duha kat sini ni, sebelum kuliah duha tadi mesti ada WhatsApp. Dan saya tengok WhatsApp ni tuan-tuan, saya tak simpan nama dia sebab saya tak tahu siapa. Jadinya dia ada nombor saya lah. Mungkin dia ambil waktu bila kuliah sebelum-sebelum ni lah. Tapi bila dia dapat WhatsApp ni, adalah WhatsApp yang berapa bulan yang lepas. Ayat dia sama je, ustaz jangan lupa lepas kuliah doa panjang sikit. Yang bulan lepas pun ada, tapi orang yang sama lah. Bila dia masuk balik mesej ni, dia ternampak, kita ternampak mesej yang lepas hadis sekalian. Siapa dia? Wallahu ta'ala alam. Nak tahu senangnya call. Yang berbunyi tu dia lah. Tapi hadis sekalian tak apalah. Benda yang baik, mudah-mudahan. Sebab Ramadan ni antara tempat yang, waktu, masa, bulan yang Allah sebut dalam Quran kan. Uji budak watada'i izada'an. Aku akan memperkenankan doa hamba-hambaku yang berdoa waktu mereka berdoa. Maknanya, pertama sekali, doa kita Allah akan perkenan di bulan Ramadan. Lebih baik, dan lebih baik pula kata ulama, waktu bila-bila pun di Ramadan Allah akan perkenan. Dan lebih afdal, cari waktu-waktu yang paling afdal, lebih diperkenan. Itu hebatnya bulan Ramadan. Uji budak watada'i izada'an. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, pada ayat yang waktu Allah membahaskan, Allah ceritakan tentang syariat puasa. Hadis sekalian. Ke doa hadis sekalian. Dan doa yang paling afdal, sebelum saya tinggal tuan-tuan, apa doa yang paling afdal di bulan Ramadan? Ada waktu paling afdal nak berdoa, ada doa yang paling afdal. Bulan Ramadan, waktu yang paling afdal berdoa ialah waktu Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Aisyah tanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, kalaulah aku dipilih untuk bertemu dengan malam Al-Qadar, maka doa apakah sepatutnya aku baca? Ini kita kena tahu. Kita dah tahu lama dah, tuan-tuan pun dah baca selalu dah sebenarnya. Cuma tak tahu je tu doa paling afdal. Dan Nabi kata, doa yang paling afdal itu ialah doa Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ni siapa baca? Imam kita baca waktu solat tarawih. Itu doa yang paling afdal. Nabi sebut hadis sahih, hadis sekalian. Makna kita kena ingat, doa meminta keampunan daripada Allah adalah seafdal-afdal doa di bulan Ramadan. Makna Ramadan ni kena manfaat sungguh untuk minta ampun pada Allah. Boleh lah hadirin sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita semua, Allah rahmati kita semua. Dan mudah-mudahan amal baik yang kita kumpul dan kita buat ni, daripada kuliah ni, mak dan ayah saya yang meninggal dunia pun boleh tumpang sahamnya hadirin sekalian. Allahumma amin.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'allimina wal mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. استجب اللهم دعاءنا وحقق به أرزاقنا ويسر به أمورنا. اللهم لا إله إلا أنت, أنت قوي ونحن الضعفاء. اللهم لا إله إلا أنت, أنت غني ونحن الفقراء. اللهم لا تخذلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان, اللهم بارك لنا في رمضان, اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله, اللهم ارحمنا يا الله, اللهم ارحمنا يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم, والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم, منا ومنكم وتقبل يا كريم. Saya ulang tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada duit yang tidak patuh syariah, nah, yang tidak patuh syariah tu orang panggil duit apa lah? Duit, duit haram ni nampak kasar sangat lah. Oh, tapi hakikat dia itulah, nah, duit yang kita tak boleh makan haram lah. Duit tidak patuh syariah tu yang dia bertambah-tambah dalam bank, tuan-tuan tak tahu nak buang ke mana. Maka kami pelawa tuan-tuan buang di tempat kami. Ha, duit ni boleh digunakan untuk maslahah amah, untuk kita buat tolak tanah, piling, buat parit, buat longkang, buat tandas, turap tanah, turap jalan pun boleh habis sekalian. Ha, tapi haram makan dan benda-benda lain tak boleh habis sekalian. Tuan-tuan tak tahu nak buh di tempat mana, maka kami ambil habis sekalian untuk perkara-perkara begitu. Dan kalau tuan-tuan ada duit yang, kalau tuan-tuan nak yang boleh potong income tax tu, maka kami boleh uruskan habis sekalian melalui kerjasama dengan zakat perlis. Tapi dia akan ambil 50%, maka dia akan bagi kepada penis sekolah kami 50% habis sekalian. Tuan-tuan nak zakat apa semua tu, maka bolehlah habis sekalian melalui zakat perlis dan sebagainya. Kita ada receipt dan urusan dengan dia habis sekalian. Itu sajalah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Dan kalau tuan-tuan ada saudara mara yang nak cari tempatnya,
tolong-tolong panjangkan di tempat kami hadir sekalian untuk zakat dan sebagainya, infak sebagainya. Dan sepanjang Ramadan ni kami hanya duduk di sini saja. Saya pula banyak sekitar Selangor ni kuliah saya tuan-tuan sepanjang Ramadan ni untuk mencari dana. Bila-bila masa saja tuan-tuan kalau berkeinginan nak bagi, nak jumpa saya, kami akan pergi hadir sekalian, tak ada masalah. Hadir sekalian tak ada masalah. Saya pun orang bagi tumpang tidur di satu homestay tu, dia bayar siap tuan-tuan bagi kami duduk di Melawati saja dekat. Hadir sekalian, mudah-mudahan Allah berkati kita semua, Allah rahmati kita semua. Ya. Ya. Orang yang bagi tu dia tak ada apa-apa lah bagi dia. Pada orang yang bagi terima tu dia tahu dah faham. Ha. Dia tak tahu. Jadi kita kalau tak tahu kita tidak berdosa lah. Cuma dia tak bagi tahu tu, dia kena tanggung lah. Dia kena bagi tahu duit tu. Yalah. Jadi kita yang tak tahu ni, hukum tak tahu ni dibebaskan syarak. Walaupun makan daging babi. Dia makan daging babi kenyang lah, tapi dia tak tahu tu daging babi, tidak berdosa dia. Hukum tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.